Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Listio Channel, channelnya anak rantau Gunung Kidul. Kali ini saya ada di depan pom bensin Dodo ya, atau SPBU Dodo di kawasan Rajek atau juga Jalan Raya Pasar Kemis Rajek, tepatnya di depan SPBU Dodo. Dari lampu merah Kukun masih lurus sekitar 1 km. Di sini ada agen PO Murni Jaya jurusan Semarang, Pemalang dan sekitarnya ya. Di sini sudah terpantau armada-armada dari PO Murni Jaya. Ada Murni Jaya 229 tujuan Semen Wonosari, Kota Bumi, sudah terpantau terparkir di agen Rajek dengan SR2 HD Prem. Murni Jaya 229 hadir di agen Rajek. Kemudian di sebelahnya juga ada Murni Jaya dengan nomor lambung 180 tujuan Rajek Jakarta Jogja ya, via jalur selatan. Dan di sini juga ada Murni Jaya E204 tujuan Jakarta Jogja via jalur selatan. Kemudian yang terakhir adalah Murni Jaya 123, ini juga mengisi lane di area Jogja ya, jadi Jakarta, Gombong dan sekitarnya. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat menonton videonya. Yang sudah hadir dan juga yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dukung selalu channel ini biar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Ada Murni Jaya 229. Dan di sini ada Murni Jaya 180 dengan SR1 single glass ya, mengisi lane Jakarta, Kutoarjo, Yogyakarta, sudah terpantau di agen Rajek. Bagi teman-teman yang mau mencari referensi armada ke arah timur ya, ke arah Jogja dan sekitarnya, silahkan saja datang di agen Rajek. Di sini ada dua versi, yaitu angkatan pagi dan angkatan siang. Untuk angkatan pagi di sini berangkat kumpul di agen Rajek sekitar pukul 5 subuh ya. Dan untuk jam keberangkatan siang sekitar jam 2-an. Jadi teman-teman yang mau mencari referensi armada ke arah timur, silahkan saja datang ke Murni Jaya. Siapa tahu cocok, siap mengantarkan Anda ke berbagai tujuan. Untuk kali ini saya nggak bisa mereview interiornya si Murni Jaya karena armada ini masih dipakai untuk istirahat para kru ya, atau mungkin saya kepagian datang ke sini jadi para kru masih beristirahat. Oke teman-teman, tonton dan simak terus videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena support dari teman-teman semua memotivasi saya membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oke teman-teman, salam Bismania dan selamat menonton.